lihat koran. Cuma mau pinjem. Pada nggak punya duit kali. Wah, nihil nih. Minggir ya. Hei. Koran. Koran. Koran, koran, koran. Oh, mobil pinjem. Saya jualin. Oh, saya? Iya. Saya. Terima kasih. Saya yang tahu, saya yang nyuruh kok. Enggak bisa. Saya yang ngambil kok. Stop, stop, stop. Ada apa? Dompet. Gara-gara uang nanti berantem. Punya siapa nih? Saya. Tuh. Tuh. Kita cari orang yang jujur dan hebat. Iya, ya, benar. Pak, Pak, ini Pak. Dompet bapak jatuh. Namamu? Bagio, Om. Eh, Pak. Ini cekok nih, masih bersalin juga. Jangan dibuntir.
di bawah masih ditabrak kok ya. Pak, beri pak ya. Sorry, tempilin gumah kok. Apa-apa ngaku moto. Loh, ngakus. Kejar tuh. Jangan lah kejar, kejar. Setan alasan, lagi ngelamun kok ditabrak. Kenapa Om? Ngambek, haus. Tidak ada ember. Mau kemana Om? Mau mandi sama kuda. Sopirnya tadi, ha? Mau apa? Mau saya cekik. Saya pelintir batang lehernya. Mau cekik guru karate? Tuh. Mau ngabur kemana nih raja? Hah? Sekak. Nanti dulu. Apanya yang nanti? Ayo jalan. Raja saya kan jago ngungsi. Kalau soal ngacir, paten. Ini jalan. Ayo. Sini. Ayo. Ayo. Buntu ya. Kalau nggak punya ongkos, ngapur, ngapur. Ayo. Ayo. Enggak, saya kira cewek. Tahu-taunya kambing. Mata kambingan. Bongsang. Nyerah? 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 Tidak. No, no, no. Nehi. Raja saya masih punya menteri setia. Stermu, kumakan, dut, serakacat, almarhum. Perasaan tadi nggak begini. Kau main curang ya? Apa? Sembarangan menuduh. Mau kalah cari alasan. Kiku! Nih, yang paling aman, nyerah saja. Supaya rajamu itu dapat pensiun. Jangan-jangan ada negara asing yang campur tangan. Alah, alasan. Nih, yang namanya manusia, biar kuat, biar pinter, pasti bisa bikin kesalahan. Nyerah saja, sportif. Sesuai dengan jiwa Pancasila.